Bang, bang. Selamat sore. Hari ini kami datang ke Jampiti, Kejaksaan Agung, ingin menanyakan progres perkembangan penanganan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib terkait dengan progresnya bagaimana ke depan dan sudah sampai mana, apa ada kesulitan, kendala dan lain-lain untuk penanganannya. Dan kami juga membawa beberapa bukti berkas-berkas baru yang kami dapat di luar persidangan. Persidangannya kan sudah ada. Di luar persidangan kami menemukan fakta-fakta baru, mungkin nanti Mbak Siti bisa jelaskan terkait dengan kasus pembunuhan Munir. Beberapa hal yang baru, sebetulnya nggak baru juga, putusan KIP misalnya di tahun 2012 ketika kita melakukan gugatan terhadap soal Komisi Informasi Pusat, soal kepada BIN, satu soal pengangkatan surat pengangkatan Polikarpus oleh BIN, dan satu lagi soal surat tugas Mukti Purwopranjono yang dia mengaku ditugaskan oleh pihak BIN ketika ada telepon-telepon krusial, dia mengaku bahwa dia ditugaskan BIN ke Kuala Lumpur. Dan itu sudah dijawab dan sudah ada putusan dari KIP bahwa satu, memang suratnya menurut pengakuan dari Badan Intelijen Negara bahwa satu, mereka tidak memiliki surat yang surat pengangkatan Polikarpus. Yang kedua, mereka juga tidak pernah memberikan surat tugas atau tugas kepada Mukti Purwopranjono. Saya pikir itu salah satu hal yang harusnya bisa dipakai oleh pihak kejaksaan untuk menjadi novum. Tapi saya nggak tahu sampai hari ini itu tidak dilakukan. Padahal itu kan putusan tahun 2000, antara 2012 kalau nggak 13 ya. Itu yang saya harusnya didorong. Terus kemudian ada lagi eksaminasi pihak Komnas HAM atas putusan Mukti Purwopranjono yang dibebaskan oleh pihak PN, dan kemudian ada MA, mereka kan kemudian pihak jaksa melakukan kasasi. Nah, saya nggak tahu ketika ada putusan tadi, menurut di pembicaraan tadi, pertemuan tadi, nah, biasanya kalau ada terdakwa bebas atau bebas murni, itu biasanya pihak kejaksaan melakukan eksaminasi. Nah, mereka katanya sih melakukan eksaminasi, tapi ketika saya bertanya apakah kita bisa mengakses, saya sebagai korban apakah bisa mengakses, dikatakan tidak boleh karena itu dokumen negara. Jadi itu yang sehingga sampai hari ini ketika saya juga menanyakan kenapa perlu jeda panjang, karena sekarang kan ada putusan MK yang tidak memperbolehkan PK ya, sehingga mereka tahun 2016, sehingga itu jadi alasan sekarang kalau mereka nggak bisa PK. Sementara ada jeda waktu tahun, mulai tahun 2013 putusan Mukdi atas MA, itu kenapa tidak dilakukan? Itu juga saya tanyakan dan itu dijawab sangat formalitas. Hingga hari ini mereka tidak melakukan itu. Meminta bagaimana kelanjutan kasus almarhum, karena kan tahun 2016 Jokowi, presiden kita, itu membuat pernyataan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus Munir. Tapi sampai hari ini ketika saya nanya, apakah ada kemungkinan itu? Ya, kita nanti akan rapatkan, karena saya bilang soal misalnya kalau mau berkutat soal dokumen TPF, hari ini orang-orang TPF itu masih hidup, bisa dipanggil semua kalau memang serius untuk menindaklanjuti kasus ini. Jadi itu aja sih tadi. Oke. Hanya melihat kasus ini sebagai kasus biasa. Tapi karena jelas fakta-fakta persidangan hasil temuan TPF, kasus ini melibatkan negara. Jadi sebenarnya jaksa nggak boleh berkelit, tidak bisa melakukan upaya hukum atas dasar alasan yuridis normatif.
kita berharap penegakan hukum yang dilakukan jaksa dapat melampaui hal-hal yang formil lah, ya, karena ada kepentingan publik pertama, ada kepentingan hukum yang ketiga, ada kepentingan korban yang harus dipastikan dan dipenuhi oleh negara. Kedua, selanjutnya terakhir, progresivitas jaksa dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini dan mencari celah-celah hukum untuk melakukan upaya hukum merupakan salah satu langkah yang baik tentunya untuk memastikan tidak ada lagi terjadi pengulangan pelanggaran ke depan. Makanya kami berharap jaksa mempertimbangkan, meneliti semua berkas yang kami berikan tadi untuk kemudian melakukan upaya hukum ke depan. Terima kasih. Oh, untuk sampai saat ini belum ada pertemuan lagi yang direncanakan ke depan. Sudah ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.